Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sekarang kita lagi ada di Sharjah. Lebih tepatnya lagi ada di apa ini namanya? Ini sok kebalik. Sebentar. Nah, ini yang di belakang kita ini adalah pasar tradisional. Kita tadi habis dari situ. Sekarang kita lagi ngadem dulu, panas banget soalnya. Nah, sekarang kita lagi ngadem di pinggir pantai ya. Ini sekarang kita lagi ada di daerah Sharjah. Nah, Sharjah ini termasuk salah satu kota yang paling maju di Uni Emirat Arab, selain mana ya, selain Dubai, selain Abu Dhabi. Nah, Sharjah ini termasuk yang paling maju. Nah, jadi nih kayak seperti biasa yang sering kita lihat, pohon kurma di mana-mana, pohon kurma sama gedung-gedung tinggi ini ya. Jadi ini karena bisa dibilang di Sharjah ini termasuk salah satu daerah paling maju, karena ya kita lihat sendiri ya. Di sini banyak banget gedung-gedung perkantoran, ada hotel, ada apartemen, banyak banget. Nah, ini di sini juga ada nih, kelihatan nggak ya? Air terjun yang air mancur yang apa ini namanya? Air mancur yang mancur terus. Kita mau ke sana nanti coba. Nah, ini di sini kayaknya ada kolam renang. Sini. Nah, kalau di sini ya, sebentar. Di sini kondisinya lagi lumayan sepi ya, atau kenapa? Apa mungkin karena sekarang baru? Jadi sekarang ini kebetulan H+2 Lebaran ya di sini. Jadi di sini kalau Lebaran tradisinya pakai di Indonesia yang kayak apa namanya, kita nggak ya. Jadi cuma kalau habis sholat Id itu kita langsung mungkin buat orang-orang sini tuh kumpul sama keluarga di rumah orang tuanya, nanti makan-makan. Mirip sih, ada salaman-salaman. Sekarang kita mau ngemil dulu. Kita bawa bekal, kita lihat bekal kita apa. Kita bawa bekal hari ini empe-empe sama bakso ayam. Ini homemade, bikin sendiri. Nah, kita makan ya. Mantap nggak tuh? Selain bawa apa tadi yang udah kita buka, bakso ayam, kita juga bawa menu lain buat kita ngemil di sini nih. Kita ini yang kita bawa, yang pasti kita bawa air juga nih. Terus apa lagi ya? Ini rendang kita buka. Ini juga bikin sendiri, soalnya kalau beli jauh tuh. Masya Allah, kita terus apa lagi nih? Ini bawang goreng buat topping rendang. Bawang gorengnya kalau ini beli, karena apa ya, simpel, biar simpel. Bawang goreng, nggak lupa pasti bawa sendok. Nah, sendok nggak lupa. Terus ini tisu saset buat cuci tangan, buat bersihin tangan habis makan. Ada juga kita bawa jeruk. Terus ribet banget ini. Satu lagi, ini susah lupa ya.
Kota bawah. Oh, nasi. Oh iya sih, pasti nasi ya buat makan rendang nanti. Nah, apalagi ya? Oh, ini yang terakhir nih. Bawa saus, saus apa nih? Thai chili saus. Nah, saus pedas manis Thailand nih. Oke. Okay. Ini banyak satu pedasan. Banyak banget malah. Kita sengaja bawa bekal soalnya takut apa ya? Susah nyari makan. Susah cari tempat makan yang dekat dari tempat kita mau apa ya? Duduk-duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Soalnya emang benar di sekitar kita, tempat kita sekarang ini enggak kelihatan ada tempat yang jual makanan deh. Kalau panjang jalan ini nggak kelihatan ke tempat jual makanan. Ini sesi pertama kita makan. Nanti lanjut lagi rendang di tempat yang lain. Rendangnya buat di tempat yang lain. Loh, bisa sih. Angkat sih. Sekarang kita lagi mau ke tempat selanjutnya. Kita mau ke stasiun bis lagi, terminal bis. Nanti kita mau menuju ke Emirates Tower. Kita mau menuju ke mana ya? Ke apa sih namanya? Union Bus Station. Nah, itu terminal bus juga yang buat menuju ke Dubai. Sekarang kita kan lagi ada di Sharjah nih. Jadi kita mau ke terminal buat naik kereta ke Dubai, metro, kereta metro. Oke. Okay.